by me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Pagi ini kami menuju sebuah tempat yang indah di Banjaran Koke Tambunan yang terletak berdekatan dengan perhentian yang dikenali sebagai Gunung Alam. Tempat indah yang ingin kami kunjungi adalah sebuah air terjun. Dan apa yang senoknya nanti? Kita tengok. Oke, jom, ciao. Yo, master. Sekarang saya tiba di tempat air terjun Kitomuling. Dan ini siapnya akan yang membawa kami pergi tempat kawasan ini. Yo master. Hai. Dialah yang membawa kami hari ini. Dan sini apa yang siapnya? Dia punya trail hutan lah, bukan kabun. Betul tuh. Oke, lagi pastu di sini dia punya pokok-pokok pun masih pokok-pokok yang original lagi belum dipotong-potong lagi. Dan sini ada itu terjun kan? Ada itu terjun, jarak dia 1.3 km. Kita akan tengok macam mana. Dia punya laluan terbaik. Kita boleh nampak di belakangnya. Kalau di depan mata lah, cantik dia punya view, mantap. Dan dia punya kawasan ini tidak terlalu panas juga. Dia masih hutan alami. Jadi siapa yang mau jalan-jalan macam merasakan hutan boleh datang ke sini. Dan macam mana kita mau datang di sini? Kalau kita tidak tahu tempat nih, saya boleh
bagi nombor kawan saya lah. Mana tahu dia senang, boleh jadi guide kita. Oke Mas, kita akan teruskan lagi. Berapa tahun nih baby? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, boleh tahan buat ajak dia naik di sini? Baru pertama kali masuk hutan. Baru pertama kali, oh mau diajak mencintai alam lah ini. Laluan dia tidak ke sana, menun saja. Dan nanti kita patah balik lagi, ikut lalu di sini. Telah sampai di air terjun, kita boleh dengar bunyi dia. Ini nggak air terjun dia. Jarak dari atas menuju ke bawah ini satu koma tiga kilometer. Dan nanti kalau masa patah baliknya tuh macam ekstrim. Macam di bawah ini lebih tinggi dia punya air terjun. Dan saya pegang tadi airnya sejuk. Sekarang kita pergi depan dulu. Di depan macam ada air terjun lagi. Dia macam lebih tinggi. Dan kawasan ini dia banyak lumut, lembab. Kalau kita mau jalan sini kena hati-hatilah. Sebab kalau kita jatuh tuh sakit nih, sebab nih kawasan ini berbatu. Tapi jangan risau, dia ada tali. Dia punya tangga di sini, bahaya. Dan kita tinggal air terjun dia. Tinggi. Ini siok mau mandi di sini nih. Wah, air terjun dia. Gila, mantap abi. Macam tinggi dia. Dalam 20 meter lah. Wah, dia ada di bawah lagi. Dan di bawah lagi ada air terjun. Banyak dia punya tingkat-tingkat dia. Inilah air terjun dia. Tapi dalam kamera ini dia nampak macam rendah. Tetapi ini sebenarnya tinggi. Dun 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 d
itu ay ice box. Tapi kalau kita sudah berenam di dalam, dia tidak terlalu sejuk juga. Sebenarnya ada lagi yang di bawah nih, sangat luas. Oke Mas, kita akan bersiap mau pulang sudah. Ya ya, sekarang saatnya balik. Yang kami datang sini hanya untuk mengisik tempat ini, keadaannya macam mana. Like a bird on a tree. Ya Mas, coba tengok di belakang saya nih, anak beranak hiking, bapaknya angkat pikul di bahu naik bukit, mantap.